Setiap acara besar yang melibatkan artis selalu menyimpan cerita dan momen unik yang membuat penggemar heboh, namun momen unik yang sempat terjadi baru-baru ini membuat publik tertegun. Kabarnya, terdapat pertemuan yang mengharukan antara Fujian dan mantan istri Mayor Teddy, Witan Hanifah, dalam satu acara bersama. Pertemuan tersebut menjadi perhatian publik karena kedekatan Fujian dengan Mayor Teddy telah menjadi bahan perbincangan hangat. Namun, momen yang paling mengharukan terjadi ketika Witan Hanifah, mantan istri Mayor Teddy, memberikan jabatan lembut tangan kepada Fuji N dan memberikan pesan harapan agar Fuji N mampu menjaga Mayor Teddy dengan baik. Model lucu-lucu dan gemes banget dan selalu update. Jadi kalau misalnya aku lagi Instagram Instagramnya auto kalah. Minum ini ada Mayor Teddy sama Pak Prabowo. Semua Mayor Teddy cuma sejengkal. Wita Nidia Hanifah juga menekankan bahwa Mayor Teddy adalah sosok yang baik, penuh tanggung jawab, dan memiliki sifat yang sangat baik. Pesan harapan tersebut tentu saja menjadi momen yang menarik dan menyentuh banyak hati. Fujian, sebagai orang yang baik, tampak menghargai setiap pesan yang dititipkan kepadanya, terutama perihal jodoh. Fujian juga menunjukkan sikap penuh penghargaan terhadap Wita Nidia Hanifah dan pesannya. Sebagai seorang artis yang tengah naik daun, Fujian tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan untuk menjadi orang yang berguna bagi orang lain, terutama dalam urusan hati yang mudah membawa perasaan. Momen tersebut juga menggambarkan bahwa dalam momen-momen tertentu, ada kalanya di luar acaranya. Hubungan antar pribadi artis ini juga tampak begitu dekat dan hangat. Mengingat Wita Nidia Hanifah dan Fuji en memiliki hubungan personal yang sangat erat. Pertemuan tersebut juga menjadi pembahasan hangat di kalangan masyarakat. Banyak yang menyampaikan apresiasi atas sikap baik dan kehangatan yang ditunjukkan oleh kedua pihak serta harapan bahwa pesan dari Witanidia Hanifah dapat menjadi sumber inspirasi bagi Fuji Fujian untuk tetap menjaga hubungan dengan Mayor Teddy dengan penuh cinta dan pengertian. Kisah di balik pertemuan tersebut menunjukkan sisi manusiawi dari setiap individu, termasuk para artis yang kerap menjadi sorotan publik. Momennya pun mengajarkan bahwa dalam setiap hubungan, terutama dalam konteks yang sensitif seperti hubungan dengan pasangan dan keluarga, perasaan saling memahami, merangkul, dan memberikan dukungan merupakan hal yang sangat berharga. Pertemuan yang terjadi ini juga memberikan pesan kuat akan pentingnya menjaga hubungan antar pribadi dengan baik, terutama di tengah sorotan publik yang begitu besar, dengan sikap baik dan pengertian. Fujian menunjukkan bahwa kedewasaan dalam menjalani hubungan antar pribadi sangatlah penting, terlepas dari bagaimana keadaan hubungan dengan Mayor Teddy di masa depan. Jelas bahwa momen unik ini telah memberikan pelajaran berharga bagi banyak pihak, dan semoga pesan-pesan kebaikan yang terkandung di dalamnya dapat menjadi inspirasi bagi semua orang untuk selalu menjaga dan menghargai setiap hubungan pribadi dengan penuh cinta, kasih sayang, dan pengertian.